Ya, pokoknya jangan putus asa lah. Jangan mudah menyerah. Benar. Pokoknya terus semangat, Pak ya. Harus semangat terus. Mantap, luar biasa. Gitu. Saya ya insya Allah semuanya dari sapi. Oh gitu? Iya, itu. Sudah lama, Pak, di sapi. Sudah paling sekitar 4 tahunan. Dari sapi satu saya pertama punya. Pertamanya pelihara satu. Sapi ekor. Satu, harga 16,5. Terus? Terus. Ya sekarang jadi alhamdulillah berkembang-berkembang gitu. Berkembang-berkembang. Nah, ini patut dicontoh, teman-teman. Iya. Luar biasa. Dari satu ekor harga 16 juta. 16 juta setengah. Itu tak rawat 4 bulan, 5 bulan laku 25 juta. Buat beli dua. Oh, 25 juta itu dikembangkan lagi. Kembangkan lagi ekor. Sampai sekarang. Mungkin kalau buat beli sapi dapat 6 ekoran. Masya Allah, luar biasa. Iya. Keren wis pokoke bolong arit terus semangat, ojo putus asa, ojo kendor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman di channel Risila ya. Buat teman-teman sebelumnya saya ucapkan salam beternak, salam ngarit, salam sukses untuk kita semua. Jadi di kesempatan kali ini kita main ke kandangnya Bapak Sotik untuk melihat perkembangan sapi jumbo yang dulu pernah kita liput, teman-teman. Dulu sapi ini sapinya Bapak Nyaman, untuk alamatnya dulu itu di Desa Umbul Baru. Terus waktu itu sama beliau dijual, alhamdulillah laku di 40 juta. Sekarang dipelihara oleh Bapak Sotik. Nanti kita tanyakan beliau ini peliharanya udah berapa lama, terus saat ini perkembangannya bagaimana. Terus untuk BB-nya juga nanti kita tanyakan. Oke, buat teman-teman ikuti terus video ini, jangan di skip. Kita langsung menuju ke sapinya. Wah, ini super. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oh iya, Pak, sebelumnya bisa diperkenalkan diri dulu. Nama lengkapnya, desanya. Nama saya Sutekno. Desanya Blasa Sakti, Wajepara, kecamatannya Wajepara, Lampung Timur. Lampung Timur, Pak ya? Iya. Oh ya, Pak, ini izin liput sapinya ya? Iya, iya, nggak apa-apa. Mantep ini. Ini dulu kita pernah liput sapi ini, teman-teman. Ini sudah lama sampai peliharanya, Pak? Sekitar 4-5 bulan di sini. Sehabis. Belum lama ya? Belum lama. Tapi udah kayak ini, kayak gini, teman-teman. Iya. Pangkling 4-5 bulan. Mantep. Sekarang di sini dikasih nama siapa, Pak? Gendowor. Gendowor. Namanya Gendowor. Basir ganti nama Gendowor sekarang. Iya. Yang ngasih nama orang-orang kerja kemarin, oh, bikin gitu. Kandang. Mas, kasih nama Gendowor aja ini. Iya. Ini kok cuma pelihara satu, yang lain dijual apa gimana? Ya kemarin dijual, yang dua itu dijual sebelum Idul Adha itu, karena ya keadaan saya lagi nggak enak badan, lagi sakit. Oh. Jadi nyisain satu aja lah, daripada kandangnya kosong. Jadi masih satu ekor ini, Pak ya? Iya. Wah, mantep ini. Dulu terakhir kita liput di kandangnya Bapak Nyaman itu TB-nya baru di 155. Sekarang sudah pernah diukur belum, Pak, untuk TB-nya? Sekarang sekitar kurang lebih 160. 160 ya? Iya, kurang lebih. Tak lihatin memang sudah lebih tinggi sekarang, teman-teman. Sapi TB di 150 udah jarang. Ini sekarang di 160-an, Pak ya? Iya, kurang lebih 160-an. Luar biasa ini. Berarti untuk umurnya sekarang di berapa ini, Pak? Ini 3 tahunnya lebaran haji kemarin. Oh gitu ya. 3 tahunnya lebaran haji kemarin, kata yang punya itu tak ambil itu mau 3 tahun. Nah sekarang udah 3 tahun. Well berapa sekarang? Well 3. Well 3 ya? Iya, 3 pasang. Ini untuk comborannya apa, Pak? Bisa kayak gini, Pak, sapinya? Comborannya ya onggok sama sentrat. Tuh. Ada campuran lain? Ada campurannya ampas tahu sedikit. Oh, onggok singkong. Ampas tahu sedikit sama sentrat, ya. Berapa bak takaran makannya? Satu bak sekali makan pagi sore. Pagi sore. Satu bak. Cuman makanan kering. Oh, combor kering. Kering, nggak basah. Makanannya kering. Jadi comborannya sehari 2 kali. Dua kali. Pagi sama sore. Pagi sama sore. Pakai ijoan ya, Pak? Pakai ijoan
kadang makai kadang enggak. Oh gitu ya. Banyak enggaknya. Banyak enggaknya. Banyak enggaknya sama makainya. Ya mana enggak pernah ngarit, enggak pernah apa. Oh iya ya. Jadi keren itu, teman. Jarang pakai hijauan. Jarang. Pakannya ya, pakan utamanya ya comboran itu tadi, teman. Iya. Cuman kering comborannya. Comboran kering, sehari pemberian comborannya 2 kali, teman-teman, pagi sama sore. Sore. Ini kayak udah rada lama enggak dimandiin, Pak ya? Ya, udah semingguan. Semingguan. 1 mingguan enggak dimandiin. Mantep. Ini untuk estimasi BB, Pak. Estimasi BB saat ini di berapa? Kemarin teman itu ada yang bawa meteran sapi itu, kalau timbang belum pernah saya. Hmm. Cuman kalau di meterin itu 1 ton udah lebih. 1 ton lebih ya? Iya. Memang kalau dilihat, ya percaya teman-teman, karena sapinya posturnya memang jumbo. 1 ton udah lebih kemarin tuh. Di meterin berapa katanya di meteran itu? 237. 2 meter 37 senti. Mungkin ketemunya di 1 ton. 80 kilo udah lewat. Udah lewat berapa jari gitu, oh. Berapa 3 jarian lah di meteran itu. Sudah lama ngukurnya. Baru paling 1 minggu apa setengah bulan ini. Ya mungkin 1 bulanan lagi udah tembus di 1-2, Pak ya. Ya mudah-mudahan. 1 ton 2 kintalan mungkin. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan bisa ini, teman-teman. Jos ini. Ini kalau menurut jenengan, Pak, masuk jenis apa, Pak, sapinya ini? Limosin. Limosin ya? Iya, limosin. Ini limosin sapi ini. Ini dulu waktu di kandang Pak Nyaman kan bisa dinaikin. Di sini masih manut, Pak? Masih manut. Apa ya, dinaikin, kita naikin ya? Nyoba dinaikin, Pak. Ya. Agak jauh tapi dia. Ewor. Wes, sik manut iki, Manggan. Tapi enggak pernah dibawa jalan-jalan. Enggak pernah bawa jalan, soalnya tempatnya susah keluarnya. Rada rumit jalannya tadi ya. Iya, jalannya rumit. Gangnya. Wih, mantep nih, teman-teman. Ya kalau di luar buat jalan-jalan ini. Jos, tambah jos. Pelihara di 4-5 bulanan, teman-teman. Udah pangling saya. Ini ceritanya awal-awalnya dulu gimana, Pak, bisa dapat sapi ini? Ya dulu lebaran silaturahmi tempat orang tua, terus ada saudara itu bilang ada sapi bagus di tetangga situ katanya. Terus yaudah ayo dilihat. Saya tanya minta berapa ini, Mas? 40, Mas. Enggak boleh kurang. Dan enggak boleh lagi net katanya. Yaudah langsung jadi. Alhamdulillah ya. Iya. Sudah jenengan ini. Klawor. Si klawor. Gendawor. Oh, gendawor ya. Gendawor. Si gendawor. Umur di 3 tahunan. P3, teman-teman. Jenis limosin. Terakhir diukur untuk estimasi BB-nya di 1 ton 80-an, teman-teman. Keren. Sudah ada niatan mau dikeluarkan belum, Pak? Kayaknya nanti dulu lah. Masih sayang, masih Pak, sayang. Ya? Masih mau dipelihara, teman-teman. Oh ya, Pak, ini kan dengar-dengar dari teman-teman kan bentar lagi akan ada kontes nih. Ya. BSI di Bandar Lampung. Sana, Bandar Lampung. Ada keinginan mau berangkat, Pak? Ya, nanti kalau ada temennya. Oh gitu ya. Ada temennya. Jadi lihat nanti, teman-teman. Iya, perkembangannya gimana nanti. Intinya kalau datang lihat meramaikan, Pak, ya. Iya. Mantap ini. Awal 3. Jadi kalau di sini udah memang jarang dikasih hijauan, Pak, ya. Jarang. Untuk konsentrat itu sehari habis berapa kilo, Pak? Sehari 3 kilo. Sehari 3 kilo? 3 kilo sehari. Jadi sekali makan 1 kilo setengah. 1 kilo setengah, ya. Mantep.
Kemarin sebelum ini pelihara berapa ekor, Pak? Tiga ekor? Iya. Jantan semua? Jantan semua. Berarti yang dikeluarkan dua ekor, Pak? Dua ekor, ya. Itu di BB berapa, Pak, kemarin? BB 7,10 sama 6,5. Itu dua ekor laku berapa, Pak, kemarin? Kemarin berapa ya, waduh? Yang satunya sama punya adik itu sih. Oh. Punya adik dibarengin gitu. Di tapi gandeng. Ya, sapi saya tapi juga adik saya yang ini. Apa itu? Ngerawatnya. Tiga ekor tuh kemarin 89. Tiga ekor? Iya. Luar biasa, teman-teman. 89. Untuk harga sapi hari-hari ini di desa sampean gimana, Pak? Kayaknya lagi anteng ini. Lagi belum ada ya? Pergerakan sama sekali. Terakhir dengar timbangan berapa, Pak? 45. 45? Iya. 45. Turun lagi berarti ya? Kemarin-kemarin iya. Teman ada yang bilang di 46. Iya, 45. Tapi 45 itu juga kayaknya nggak ada yang nimbang. Gitu ya? Karena sekarang kan memang lagi musimnya sulit pakan, Pak. Iya. Kemungkinan itu, teman-teman. 46 turun ke 45, teman-teman. Tapi tetap lihat spek sapinya, Pak. Iya. Kalau sapinya sapi superan, spek bagus ya, mungkin ya nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Minimal 50 ya, Pak. Iya. Itu. Kadang kalau udah 8 kintal ke atas nggak boleh timbang lagi. Udah. Intinya kalau mau ya segitu. Iya. Ya. Luar biasa. Di sini banyak, Pak, yang pelihara sapi-sapi jumbo, Pak? Jarang. Jarang ya? Jarang. Kayaknya ya... Sini ada dua sih, ada dua, sama sana tadi B6 ada satu. Daerah B6. Ya. Kenapa lebih memilih sapi yang jumbo-jumbo, Pak? Ya, seneng, ngelihatnya seneng gitu. Iya, seneng. Terus menurut sampean untuk pertumbuhan itu, istilahnya kalau digemukkan itu, gemuknya cepetan mana, Pak, yang ya, jumbo sama yang cepet yang kecil-kecil. Sapi-sapi yang super-super gitu ya. Kalau sapi-sapi yang standaran 4 bulan 5 bulan kayaknya belum ada perkembangan. Baru mau gemuk dia. Benar. Cuman kalau yang superan 4 bulan 5 bulan itu kayaknya udah berani keluar. Cepet gitu, Pak. Ya, udah berani keluar dia kalau 5 bulan dah. Kayaknya udah berani nimbang lah. Kalau yang di BB 6 ke atas ya. Iya, 6 sampai 7 itulah. Ini kalau udah mandi warnanya pasti ngilap, teman-teman. Merahnya merah. Ini minyak semua nih. Mengandung minyak nih. Mantep. Basah ini minyak kulitnya. Kalau dipegang kayak ada minyaknya ini. Lemak. Selama di sini pernah ngalami kendala nggak, Pak, sapinya? Sapi ini nggak pernah alami kendala di sini. Selama di sini nggak pernah. Insya Allah lah. Terus untuk awal masuk itu pakannya belajari nggak, Pak? Nggak. Dia langsung mau. Oh. Tapi nggak banyak. Oh. Nggak banyak sapi ini. Pertama masuk sini nggak banyak makannya. Dikit. Mungkin karena di sana nggak pernah dikasih makan yang seperti ini. Jarang. Di jarang. Lebih ya. Kehijauan di sana ya. Dibasir luar biasa. Oh ya, Pak, ini... Terima kasih banyak udah diizinkan review ke kandang jenengan. Semoga ke depan ternaknya makin sukses, makin lancar. Amin. Ada pesan-pesan yang mau disampaikan ke teman-teman sesama peternak? Ya, pokoknya ini sapi ini jangan putus asa lah. Jangan mudah menyerah. Benar. Pokoknya terus semangat, Pak, ya. Harus semangat terus. Mantap, luar biasa. Gitu. Saya ya insya Allah semuanya dari sapi. Oh gitu? Iya. Itu sudah lama, Pak, di sana. Sudah ya? Paling sekitar 4 tahunan. Dari tahun sapi lalu. Satu saya pertama punya. Pertamanya pelihara satu. Sapi ekor. Satu, harga 16,5. Terus? Terus ya sekarang jadi alhamdulillah berkembang-berkembang gitu. Berkembang-berkembang. Nah, ini patut dicontoh, teman-teman. Iya. Luar biasa. Dari satu ekor harga 16 juta. 16,5 juta. Itu tak rawat 4 bulan, 5 bulan laku 25 juta. Buat beli dua. Oh, 25 juta itu dikembangkan lagi. Kembangkan lagi sampai sekarang. Mungkin kalau buat beli sapi dapat 6 ekoran. Masya Allah, luar biasa. Ya. Keren, Wis. Pokoknya
bolong arit terus semangat aja putus asa aja kendor. Rite orgo sapi sih murah Pak ya. Ya kemarin contohnya saya jual dapat duit 8-9 itu masih punya ini. Oh gitu. Iya toh? Benar-benar. Itu belum dibelanjakan ya, lagi. Utuh, ya utuh, masih utuh. Masih punya simpenan. Masih utuh. Mungkin kemarin nanti sama sama ibunya malah buat beli pekarangan. Oh, udah dibelikan pekarangan. Jadi masih punya satu ini. Mantap. Mas, pokoknya patut dicontoh, teman-teman. Jadi satu memang, ini nanti kan bisa dapat 3 apa 4 ekor. Jadi memang kalau mau pelihara sapi itu harus pintar-pintar milih bahan. Iya, yang penting kita milih bahannya yang bagus. Benar. Kalau bahan-bahan yang biasa-biasa standaran susah berkembangnya. Semuanya sudah saya coba. Jadi dari belajar dari pengalaman-pengalaman, Pak ya. Jadi cari bahan yang superan sekalian. Orang bilang mahal biarin nggak apa-apa. Kita yang tahu kok nanti hasilnya seperti apa. Tapi ternyata alhamdulillah terbukti, Pak. Ya, ini sekarang saya beli 40 orang bilang, "Buh, mahal ya. 40 itu apa nggak kita jual," katanya. Tapi saya nanti jualnya berapa coba ini? Luar biasa ini kayaknya nanti. Iya, Pak. Iya, benar. Nggak nyampe 1 tahun saya mintanya berapa nanti coba? Baru 4 bulan di 4 sini. Bulan ini. Perkembangannya udah luar biasa, pokoknya keren. Oh ya, Pak, ini terima kasih banyak. Saya mohon pamit. Ya, sama-sama. Maaf kotor nih. Enggak, apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak, teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen. Tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel Silo ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.